Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Mungkin video kali ini agak sedikit melenceng ya dari video-video yang sering saya upload. Karena biasanya saya ngupload video itu tentang ternak kambing, sapi ya. Cuman kali ini saya berada di ini juragan Kenari dan Fin di Pemekasan ya teman-teman. Awalnya saya sih nggak niat bikin konten sini, niat silaturahim aja, cuman kok lihat kandangnya bagus gitu kan. Kita ini lihat-lihatlah. Ini di sini ada kenari yang ada di luar dulu, di lain yang di dalam, dan lagi ini zebra Fin sama apa namanya, nggak ngerti ya teman-teman ini. Katanya mau disilang, bisa enggak sih, kurang paham. Tapi kalau menurut saya ini agak susah ini. Zebra Fin sama apa ya, terlalu kecil kayaknya pasangannya. Sini ada berapa pasang, Mas? Ada berapa pasang di sini? Hitung sendiri. Suruh hitung sendiri ya, teman-teman. Bener-bener ini ownernya enggak gede. Ownernya benar-benar enggak jelas nih teman-teman. Masa saya datang ke hitung sendiri. Di luar ada 12 ini, 12 pasang. Ini indukan semua di luar ini, Mas. Bukan. Enggak coran loh. Bisa-bisa dulu. Oh, ini jantan semua yang di luar. Jantan semua sama ini. Oh, ini yang di luar ternyata jantan semua ya, teman. Tak kira ini salah satu indukan-indukan ini. Ternyata ini gacoran katanya. Ini import put fancy. Ini apa ini, Mas? Yang di atas ini, Mas. Summer Blessed Truit. Oh, ini yang nelor dia? Ya, nelor 3. Tapi bentuknya mirip ya. Mirip. Meskipun namanya beda. Beda pola. Kalau Blessed Truit bujur cakar motifnya, kalau sanger bulat. Black stud sama sanger. Ini apa ini? Rexy skin, klasik. Rexy skin yang merah. Jantan. Oh, ini beda jantan betinanya. Yang merah jantan, terus yang abu betina. Bro, bro, bro. Jangan mau buru, bro. Bagus ini teman-teman ya. Ini yang warna merah nih. Cakep men. Ada yang netes nggak, Mas, dia ini, Mas? Nggak ada. Di dalam itu. Habis, di dalam ini laku semua. Di dalam kok ada love bait, masih ada love bait. Sisa-sisa. Masih laku apa love bait? Sisa-sisa. Udah nggak ada ya di sini ya. Dalam cuma satu. Aduh, masih ada aja. Ini nah, valak. Ada anaknya. Oh, katanya ada anaknya ini ya. Siap. Ini valak dari saya dulu ya, teman-teman. Nah, ya. Belum, bukan. Dia itu enggak punya valak dulunya. Dimur ya? Bisa lu. Oh, kalau. Nah. Oh, langsung ceduk. Satu ya? Satu ini laku. Dijual terpisah kan ya? Yang mana yang ini? Usus. Ini valak. Cuman yang timnya itu yang agak tertarik ya kalau bisa produksi. Dia buat temen-temen kalau di Parai Pemekasan itu ya, ya para penghobi kambing dan sapi, kalau pengen punya kicauan apa, burung kicauan, khususnya kenari sama jenis fin, itu bisa kesini ya. Kita
kontak ownernya. Nanti saya kasih inilah nomornya yang punya itu. Sini kenarinya apa, Mas? Loper ya, lokal ya. Cukup fancy. Hah? Yang kuning cukup fancy. Enggak, jenis-jenisnya yang di sini, iya, yang sama yang jual. Jenis cukup fancy. Ini yang jantan ring NB Belanda. Kayak gini berapa ini? Ini 2 juta. Hah? 2 juta per ekor. Mahal juga ya. Ini yang betina. Ini betina ring poi Italia. Import. Kalau ini F1 Gibo SF jantan Star Blue. Ini hijau F1 Gibo SF juga. Panjang banget. Kalau ini betina F1 Sukut Fancy betina. Ya pokoknya ya teman-teman sapi dan kambing, perkambingan dan persapian, kalau pengen punya, nyari kenari gacoran ya kesini lah. Sini banyak. Ini betina apa gimana ini? Anakan semua. Oh, anakan, produksi sendiri ya? Ya. Ini resiskin. Cuman ini yang sama yang gula marin. Coba silang. Gula marin sama ini. Kalau berhasil ini berarti jos banget. Suhunya suhu lah berhasil ini. Ya mungkin sekian dulu lah, karena saya masih juga ada urusan yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya